Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan coba mengangkat sebuah kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat beliau yang cukup menarik perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bernama Sya'ban. Sya'ban ini terkenal seorang sahabat yang sangat rajin melaksanakan sholat lima waktu, dan itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjamaah di Masjid Nabawi, terutama sholat subuh. Tetapi pada suatu waktu, ketika mau melaksanakan sholat subuh dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hadir di masjid ketika itu dan akan mengimami para sahabat ketika itu, Rasulullah tidak mendapatkan Sya'ban pada posisi yang biasa dia berada di situ. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, adakah gerangan di antara kalian yang mengetahui di mana keberadaan Sya'ban? Lantas para sahabat ketika itu saling toleh dan terdiam karena tidak mengetahui, tidak ada satu pun yang mengetahui keberadaan Sya'ban ketika itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menunda sesaat pelaksanaan sholat subuh untuk memberikan kesempatan kepada Sya'ban untuk bisa hadir berjamaah bersama beliau. Tetapi sudah sekian lama ditunda sholat, tidak dilaksanakan, maka Sya'ban juga tidak hadir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh. Sampai selesai pelaksanaan sholat subuh, Sya'ban pun tidak muncul, tidak hadir berjamaah seperti biasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena penasarannya ingin mengetahui kabar daripada sahabatnya Sya'ban ini, beliau memutuskan untuk berkunjung ke rumah Sya'ban dengan beberapa para sahabat yang beliau bersama beliau pada saat itu. Maka berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tiba di rumah Sya'ban memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Ternyata jauh rumah Sya'ban. Karena beliau berangkat setelah ba'da salat subuh, sampai di sana enggak masuk waktu duha. Ketika Rasulullah SAW ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, maka terdengar jawaban lirih dari dalam rumah, suara seorang perempuan sambil menjawab waalaikumsalam dan sambil membukakan pintu. Terlihat air muka wanita tersebut, satu sisi merasakan bahagia dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di sisi lain terlihat kesedihan dan air mata masih menetes. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penasarannya bertanya kepada wanita ini yang ternyata istri Sya'ban, kemana Sya'ban? Maka istri Sya'ban pun menjawab, beliau sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terkejut, lantas memutuskan masuk ke dalam rumah, ngobrol ringan dengan istrinya dan bertanya kepada istrinya. Kuasanya mengabarkan bahwa Sya'ban sudah meninggal dunia. Tetapi ya Rasulullah, ada sesuatu hal yang aneh, ada ucapan yang aku tidak bisa mengerti ketika sakaratul mautnya Sya'ban. Ternyata yang pertama ucapannya, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang lebih bagus? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah SAW pun terkejut dengan hal itu. Maka beliau sampaikan bahwasanya ketika sakaratul mautnya Sya'ban ditunjukkan oleh Allah SWT posisinya di dalam surganya Allah. Penganjaran yang demikian besar dari Allah SWT dari apa yang telah beliau lakukan. Ternyata perjalanan beliau 3 jam itu membuat Sya'ban menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi perjalanannya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang lebih bagus? Karena ketika berjalan ke masjid, menuju Masjidun Nabawi, keadaan dingin di subuh hari, beliau biasanya memakai baju yang berlapis. Baju yang biasa untuk sholat bagian dalam, kemudian di luar pakai pelapis lagi. Baju yang sederhana begitu. Tetapi di dalam perjalanan beliau menjumpai seseorang yang sedang kedinginan. Maka beliau lepaskan pakaian bagian luarnya untuk memberikan perlindungan dengan bajunya itu orang yang sedang kedinginan itu. Dan ini beliau menyesal setelah ditunjukkan Allah ganjaran di sisi Allah SWT. Kenapa tidak baju yang dalam, yang bagus yang aku berikan? Kemudian yang ketiga, beliau biasanya berbekal sepotong roti ketika ingin menuju Masjid Nabawi, sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau di pertengahan jalan menemukan orang yang sedang kelaparan. Maka dia memutuskan untuk mengambil rotinya, kemudian membagi dua roti tersebut, dikasihkan sebagian kepada yang sedang membutuhkan, orang sedang kelaparan, sebagian untuk bekalnya kembali. Maka hal ini tunjukkan oleh Allah SWT betapa besar ganjaran telah memberikan itu. Beliau menyesal kenapa tidak semua roti dia belikan. Kenapa hanya sepotong? Dan inilah ma'asyiral hadirin,
pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita contoh dan jadikan ibroh Syaban ini, kalau ketika kita melakukan kebaikan, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, berbuatlah seoptimal mungkin supaya kita tidak menyesal seperti sahabat Rasulullah SAW Syaban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.